Cukang yang bersama kita. Sekarang Cik Zulkarnain, kalau yang menonton di depan, temukan paling gemuruh untuk Cik Zulkarnain Abdul Rahim. Tuan boleh duduk di depan, kalau yang menyaksikan bersama, silakan Cik Zulkarnain. Di sini ya, sebagai Cik Zulkarnain bersama anggota-anggota kita sebelah kanan, sayap kanan. Sayap kanan ya. Baiklah, kita mulakan pusingan kita yang kedua dengan kumpulan kita yang kedua. Baik, yang pertama pantun persembahan dari kumpulan sebelah kanan dulu, kumpulan yang bernama Gorindam Jiwa. Dipersilakan satu persatu sampai peserta yang ketiga. Teruskan. Terima kasih. Tuai padi antara masa, esok jangan layu layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu rinduan. Nanti kita macam salah orang ni. Ini kan pesta pantun, bukan Aina karaoke. Itu minggu lalu. Oh ya, saya okeylah, otai mula dulu. Sila junjung, sila dara. Silakan otai dengan pantunnya. Inilah otai, old timer nama dia. Ini pantunnya ya. Marilah kita pergi ke ladang. Pergi ke ladang dengan Cik Etun. Marilah kita enggang masuk gelanggang berpisah pantun. Ni dah jual belum? Ni bukan lima dah jual eh. Yang pertama dah jual, ini persembahan ya. Eh? Yang kedua dah persembahkan, yang ketiga pula. Siapakah yang wajahnya mirip-mirip? Ah, yang kedua. Kedua. Ha. Yang pertama belum. Oh, bingung pula pakcik eh. Ya. Mengurak langkah si anak dara, langkah tersusun bersopan santun. Awal bismillah pembuka bicara. Kata disusun, terukirlah pantun. Baik, ini pantun persembahan ya, dalam kira markahnya ya, ini bukan-bukan dima ya.
nak pastikan takut mereka beri mukadimah ya. Pemantun kita yang ketiga, kumpulan Gurindam Jiwa ataupun dikenali sebagai The Adams Family. Pena putra bertitik tinta, pena menari persis berdansa, cita citra bersama cinta, tema murni menjunjung bahasa. Baik, anda boleh angkat fal tapi dihukum haram campak fal, tak boleh ya. Baiklah, tepukan untuk kumpulan kita yang pertama, Gurindam Jiwa. Baik, bagi sesi kedua, kumpulan kedua, Bunga Tanjung. Nak joget kena pakai tiket daun ya. Silakan Bunga Tanjung. Wah, sopan santun ya. Bila mereka berpakaian kain batik lepas, teringat majlis tahlil saya di semalam ya. Ya. Bunga Tanjung putih berseri, kembang jelita harum baunya, membeli kuih buah rotan, minum petang bersama mentua. Assalamualaikum saya ucapkan, di pesta pantun kita bersua. Yang itu bukan dimakan pantun yang dipersembahkan. Pantun persembahan dah kira satu ya. Silakan yang kedua. Sudah masanya bertemu kini, salam perkenalan cinta berseri, tiga Sri Kandi, Rita, Lina dan Wani. Kami persembahkan Bunga Tanjung, kumpulan kami. Bunga Tanjung putih berseri, harum baunya menawan hati, pantun teragung ilham diberi, indah bahasanya menawan hati. Baik, terima kasih. Bila mereka jalan tunduk-tunduk pulang ke kampung, teringat pula filem Hantu Mak Lima balik ke rumah ya. Pernah nampak hantu? Pernah? Wah, pernah nampak hantu ya. Pernah tahu hantu? Tahu tak kenapa Casey tak takut hantu? Sebab Casey tu besar punya hantu ya. Baik, kita teruskan dengan pusingan kedua bagi sesi kedua. Para juri dah bersedia ya. Sekarang jual beli, Cikgu Carmen, Cikgu Syaril, Cikgu Hansidah dah bersedia. Jual beli pantun, saya mulakan yang keliru eh. Saya mulakan dengan Gurindam Jiwa menjual dulu. Baiklah, pantun pertama yang dijual, silakan. Anda boleh berpakat membeli pantun ya. Sama macam awal tadi ya. Silakan Gurindam Jiwa. Pantunnya berbunyi begini. Pawana menyapa sayup-sayup, angin menari sampai ke benang. Mengapa datang berbasah kuyuk, sedangkan hari terang benderang? Wah, wow, marah ke apa? Mak menjuruh ya. Eh? Pulang bunyi dia lain tau. Pawana menyapa sayup-sayup, pawana tu anginnya Nana. Angin menari sampai ke benang. Mengapa datang berbasah kuyuk sedangkan hari terang benderang? Wah, tadi macam biasa lah kan. Izinkan saya membeli pantunnya. Pergi ke kedai Cik Ayu. Kedai terletak di Tasik Kenyir. Macam mana saya tak basah kuyuk, jiran sebelah tertuang air. Wah, tak sangka-sangka eh, jiran tuang air ditandas, di biliknya pula terasa pak air dia ya. Baik, nasib baik bukan air-air yang lain-lain ya. Baik, dah jawab? Okey, jualan kita yang cantik manis, yang bak adik Siti Nurhaliza. Ya, silakan. Bicara di pentas, suara dilantun, izinkan saya menjual pantun. Silakan. Anak todak di dalam buyur, di bawah kereta baba dan nyonya. Kalau tidak memecah ruyung, manakan pula dapat sagunya? Biar saya ulangi. Anak todak di dalam buyur, di bawah kereta baba dan nyonya. Kalau tidak memecah ruyung, manakah pula dapat sagunya? Oh, ini pertanyaannya macam kiasan ya. Tak, tidak secara langsung ya.
Hati-hati ya. Baiklah, giliran saya menjawab. Membeli. Putri berendam hari Selasa. Anak-anak bermain gasing. Didiklah anak dengan bahasa. Janganlah diagung bahasa asing. Ya, macam tak ada pulang ya. Macam ni pantun kat Norway, ni pantun dekat Woodlands. Ya, boleh ulang sekali lagi. Ya, itu jawapannya lah ya. Terpulang kepada juri menilai ya. Ya. Putri berendam hari Selasa. Anak-anak bermain gasing. Didiklah anak dengan bahasa. Jangan diagung bahasa asing. Wah, okey. Baik, itu jawapan daripada peserta Bunga Tanjung. Baik, yang ketiga dijual oleh orang yang berbeza. Silakan Cik Virus. Silakan Cik Virus. Bunga Tanjung Bijak Bistari, saya jual pantun ini. Paras raut ternampak suram, manis senyuman nampaknya tidak. Air laut masin bergaram, kenapa ikan masinnya tidak? Ya. Nah, saya ulang. Ulang, mesti ulang sekali lagi ya Cik Fairuz ya. Paras raut ternampak suram, manis senyuman nampaknya tidak. Air laut masin bergaram, kenapa ikan masinnya tidak? Ya. Kusotahe mat-mat kotaihe. Izinkan saya membeli pantun. Silakan, darling. Eh, darling. Saya memang pantang tengok yang macam gini, macam Pretty Zinta, ya. Tapi dari belakang macam Matka Mangeshka, ya. Ya. Silakan. Pergi-pergilah bersama kawan. Pergi ke selatan. Ya, macam. Saya ulang ya, sorry. Silakan, boleh, darling. Pergi-pergilah bersama kawan. Pergi ke jauh selatan kutub. Astaghfirullahalazim. Boleh ya? Kenapa disamakan kita dengan haiwan? Kurnia ilahi sudah termaktub. Astaghfirullahalazim Kasim. Mak bukan binatang Kasim. Itu sambungannya ya. Keperanjak pula pancik ya. Baik, bagus. Nak diulangi cikgu? Kalau ulangi mesti lain patutnya. Garanti. Cuba ulangi. Ya. Kita uji ya. Ya, mesti lain jawapannya ya. Boleh Cik Prinzenta? Okey, Cik bilang ya. Pergi-pergilah bersama kawan. Pergi ke jauh selatan kutub. Kenapa disamakan kita dengan haiwan? Kurnia ilahi sudah termaktub. Wah, ada perubahan nampak kali kedua ya. Maka juri dah faham pantun-pantun jawapannya. Baiklah, yang ketiga menjualnya dan terakhir menjawab. Benar kita berganti-ganti ya. It is not bad, darling. Yeah. Silakan Cik Fat. Yang ketiga menjual. Oh, dah jual. Bila lihat keceritaan darling, abang pun bingung yang mana dah, mana habis ataupun belum ya. Abang pun bingung yang mana haiwan, yang mana manusia ya. Tepukan paling gemuruh untuk pemantun kita sesi kedua. Kemudian saya serahkan pula kepada Bunga Tanjung menjual kepada Gurindam Jiwa. Silakan babies. Ya. Yeah. Izinkan Adinda menjual pantun ya. Silakan Dinda. Ya. Alangkah merdu irama didendangkan, irama nyanyian baba dan nyonya. Bahasa ibunda janggal dituturkan, apakah cara untuk memperkasakannya? Wah, tu pantun kan menangis tadi. Menangis ya. Bagus dia menghayati ya. Cikgu Asida ya menghayati. Silakan pembelinya 1 minit dari awal tadi, 30 saat tinggal saja ya. Wah. Ya. Izinkan saya membeli pantunnya. Kasa ditanda ditimbang suasa. Bekal rang muda kebakal istrinya. Bahasa ibunda melambangkan bangsa. Kekal diguna, kekal martabatnya. Wah, jelas sekali ya. Ulangi sekali lagi yang kedua jawapannya. Kasa ditanda ditimbang suasa. Bekal rang muda kebakal istrinya. Bahasa ibunda melambangkan bangsa.
kekal diguna, kekal martabatnya. Baik, terima kasih jawabannya dengan jelas. Bulan Bunga Tanjung. Merah menyala si bunga raya, baunya harum sungguhlah nyaman. Bagaimana cara memperkaya budaya supaya tak tenggelam ditelan zaman? Ini bukan ditelan dinosaur, ditelan zaman ya. Ulangi sekali lagi soalannya. Jadi berikan masa lebih sikit tambahan ya. Merah menyala si bunga raya, baunya harum sungguhlah nyaman. Bagaimana cara memperkaya budaya supaya tak tenggelam ditelan zaman? Masa bermula sekarang. Pergi ke Seng Siong membeli pantun. Silakan. Ini pantun ya enak ya. Utai dia gitu dah. Tengok orang semana ada. Dia rasa tua lah gitu. Tak apa. Semua muda hari ni. Boleh. Badak dan penyu belalang bertanya, ternakan rusa siapa yang punya? Tidak akan Melayu hilang di dunia selagi bahasa tak lupa diguna. Wah. Baik. Lagi sekali, ulangi kali kedua. Ulangi sekali Mak Tiri. Semula ya? Ya. Yeah. Badak dan penyu belalang bertanya, ternakan rusa siapa yang punya? Tidak Melayu hilang di dunia dan tidak budaya lupa. Selagi budaya tidak dilupa. Ya, Mak Tiri pun dah lupa dengan nanya. Tak apa, tak apa. Wah, ada penyokong eh. Baiklah, bermula sekarang 1 minit. Mak Tiri. Itu jawapannya ya. Dia senang dengan Mak Tiri. Maklum. Ini DJ Tiri, DJ Tiri ya. Okey, dah. Yang terakhir ya. Yang terakhir, silakan Lata Mai, Lata Magesha. Priti Zeta, ya. Soalan saya, musim sejuk turunnya salji, marilah kita pergi bercuti. Jika mudah membuat janji, mengapa sukar untuk ditepati? Cis penipu ditepati ya. Musim sejuk turunnya salji, marilah kita pergi bercuti. Jika mudah membuat janji, mengapa sukar untuk ditepati? Pemantun Bunga Tanjung. Ada mikrofon, tak ada suara, Bapak. Lupa nak ambil mic. Terlampau teruja. Bunga Tanjung bijak bistari, awak menjual saya membeli. Inilah, eh? Berkata-kata berbalam muslihat, kemana menjamu telat kelapa. Mata terpejam, wajah terlihat, bagaimana dirimu dapat kulupa. Aduh, Mak. Sila ulangi, jatuh pula mikrofon ni, ya? Jatuh mikrofon. Berkata-kata berbalang muslihat, kemana menjamu kelak kelapa. Mata terpejam, wajah terlihat, bagaimana dirimu dapat kulupa. Wah, ni berpakaian kurta eh, kurta eh, pakaian kurta eh. Manah berguna alun suara, terdengar merdu hanya dengar. Terdengar merdu hanya dengar. Satu, tiga, dan jangan. Iya. Masuk lagi.
makan di tangan, jangan dikurung di sandang hati. Bukan main, masa mau dapat obat. Bravo. Lupa nama-nama. Nama siapa nama? Usuk. Usuk. Tadi dia lupa nama dia. Kamu masih besok. Seribu senyum, seribu mana. Di tengah-tengah